penting kali ini. Sauki seakan-akan menendang, ternyata bola mengarah ke tiang kedua. Meski sempat di-flag. Dan ada Rio Pangestu Putra yang sudah bersiap di sana. 1-0. Main yang juga... Oh! Kita saksikan ada sebuah kesalahan. Harus berhati-hati, harus berkonsentrasi tentunya. Beruntung tadi. Isi pasti. Kembali Firman, kombinasi baik dan menjadi gol kedua. Indonesia kembali terbang tinggi. Gol debut juga bagi seorang Muhammad Fajrian yang mampu membawa Indonesia kembali menggigit. Dua gol. Kalau gitu.